1, kita udah masuk KM0 ya. Otomatis kita udah mau masuk tol Jakarta Cikampek nih. Namanya KM0 ya. Nah, sekarang kita posisi kita di perbatasan antara ibu kota sama Bekasi nih, Jawa Barat nih. Masih di atas kabin 390 ya kawan-kawan ya. Tetap ikutin kita terus. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Welcome to Bekasi. Oke, kawan-kawan semua, sebentar lagi kita mau masuk tol Cengkareng Jakarta Barat nih, kawan-kawan. Sekarang kita udah masuk tol Rawabuaya. Masuk tol Rawabuaya nih, kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini tolnya terpantau lancar. Sekarang kita ada di KM3 tol Rawabuaya ya, Jor ya, pantauan ya. Waktu menunjukkan pukul 20.30 dan 390 ini lagi gas arah Jawa Timur ya, Jember ya, kota-kota besar yang dilewati itu Semarang, Surabaya, Jember. Jadi kalau teman-teman pengen trip, boleh hubungin loket ALS terdekat di kota Anda ya, kawan-kawan ya. Selamat malam Ismania. Sekarang kita udah di Tol Cipali KM109 Kabupaten Subang. Dan sekarang kita masih dari Kalin 390 artis Jember nih ya. Tetap ikutin perjalanan kita terus. Tapi kita cuma sampai di Jawa Tengah aja nih, kawan-kawan.
sekarang kita udah di Tol Cipali KM 110, tepatnya Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tetap ikutin kita terus, jangan kemana-mana ya. Ini Mas Bro, sekarang kita lagi mampir di pool ALS Cikampek ya Mas Bro. Kita lagi di pool, lagi mau menurunkan penumpang dulu nih ya. Tetap ikutin kita terus nih, masih bersama ALS Artis Nomor 390. Sekarang kita posisi ada di Cikampek. Ya. Kita berhenti dulu. Dan di sini juga ada 393. Oke kawan-kawan, ikutin kita terus ya sampai ke Jawa Tengah ya. Oke sahabat mania, tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, kita masuk gerbang tol Cikampek Utama nih kawan-kawan, di KM 70. Kita di Cikampek Utama nih, masih bersama kaptennya nih. Nanti FB-nya ada di bawah ya Mas Bro, kalau mau berteman sama ininya ya, kaptennya ya. Selamat datang di Cikampek Jawa Barat. Masih bersama kabin 390 ya Mas Bro. 390 Medan Jember, tapi kita mau trip sampai Jawa Tengah aja nih karena waktu tidak memungkinkan ya. Alhamdulillah kita masih bisa trip dan mencoba. Kita kan selama ini tahunya cuma di pool aja nih Mas Bro. Padat om tuh, pelat bis semua nih, pelat bis semua nih mau keluar kota itu. Apa laju ini? Ini orang udah pelat bis semua kan pribadinya, bis semua tuh. Ada mau ini keluar kota.
Bismania, benar-benar berada. Sekarang kita udah di KM245 ya. Pejagan, berarti kita udah masuk Jawa Tengah nih, Kabupaten Brebes Jawa Tengah nih. Saat ini kita masih di kabin ALS Novin 390 jurusan Medan Jember Surabaya. Dan sekarang kita ada di tol Pejagan KM246 Brebes Jawa Tengah. Tersendat di beberapa titik ya, tapi alhamdulillah lancar. Nah sekarang kita udah di Palimanan Cirebon. Selamat malam Kota Cirebon dan welcome to Palimanan. Dikarenakan besok ada tanggal merah ya, jadi terpantau ramai ya. Nah, tapi ramai lancar nih. Sana rumah kosong ala. Aneh.
selamat malam Sobat PHBC. Sekarang kita masih di Tol Cipali, di ujungnya Tol Cipali ya, di KM183 nih kita ya. Berarti sekarang kita udah masuk di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ya, Kota Udang, Kota Wali nih, sorry, disebut juga Kota Wali nih, Kota Cirebon nih. Masih bersama kita ya di kabin 390 jurusan Medan Jember.
tepat pukul 3 dini hari kita udah sampai di gerbang tol Pemalang, Jawa Tengah. Mungkin trip kita sama 390 sampai di sini dulu. Terima kasih yang udah mau menonton, dan jangan lupa like, subscribe, dan 390-nya mau lanjut ke Jember, Jawa Timur. Kita sampai di sini dulu ya. Kita cukup sampai di Pemalang dulu karena waktu yang sudah tidak ini lagi, waktu sudah tidak mendukung. Jadi saya trip sama 390 ini sampai Pemalang aja. Start tadi dari Tangerang dan finish di tempat saya ini di Pemalang itu tepat pukul 3. Jadi estimasi Tangerang ke sini ke Pemalang Jawa Tengah itu kurang lebih 8 jam. Wallahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.